Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Channel ini membahas tentang teknologi unboxing dan tutorial. Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk maupun Android ternama, yaitu datang dari Vivo. Jadi dilansir dari berita online dari suara.com, yaitu Vivo Y100 5G bakal masuk Indonesia berdesain mewah. Misalnya yaitu Vivo memperkenalkan generasi terbaru Y series, yakni Vivo Y100 5G, membawa 2,5D metallic frame dan nuansa estetika modern. Gilang Pamenan, Product Manager Vivo Indonesia, mengungkapkan Vivo berkomitmen terus memperbarui inovasi smartphone-nya dengan mengintegrasikan desain dan performa. Desain memperkenalkan Vivo Y100 5G yang sebentar lagi hadir di pasar Indonesia. Vivo ingin mempersembahkan smartphone yang mengusung nilai estetik dan keindahan yang tahan lama, serta performa yang luar biasa, ujarnya dalam keterangan resminya, Selasa tanggal 23 bulan 1 tahun 2024. Vivo Y100 5G membawa inovasi desain terbaru dan menghadirkan desain kulit fiber premium pada panel belakang smartphone dan melengkapinya dengan anti-stain coating technology. Berkat kombinasi keduanya, Vivo Y100 5G hadir dengan estetika trendy yang tahan lama berkat teknologi anti-noda yang canggih. Dilengkapi 2,5D metallic frame, Vivo Y100 5G juga memperkenalkan tampilan layaknya smartphone flagship dengan harga yang lebih terjangkau. Untuk varian warna, Vivo Y100 5G Vivo terinspirasi oleh pesona keindahan flora nasional Indonesia, yaitu bunga anggrek, dan menghadirkan warna ungu anggrek yang indah dan trendy. Dan adanya ungu anggrek, Vivo tidak hanya melambangkan keindahan bunga anggrek, namun juga sekaligus menangkap teksturnya yang menyerupai kulit pada bunga anggrek yang dihadirkan pada panel Vivo Y100 5G. Vivo Y100 5G juga hadir dengan warna hitam onyx yang tidak hanya mencerminkan kesederhanaan yang elegan, namun kekuatan, sehingga menciptakan daya tarik yang abadi dan klasik. Di sisi baterai, Vivo Y100 5G dilengkapi dengan baterai yang tangguh dan berkapasitas besar 5000 mAh. Meski berkapasitas besar, Vivo Y100 5G memiliki ketebalan hanya 7,79 mm dan menjadikannya yang sebagai smartphone teringan di kelasnya. Vivo Y100 5G juga hadir dengan kemampuan pengisian 80 watt flash charge pertama pada lini Y series dan juga merupakan flash charge tercepat pada kelasnya yang didukung oleh smart charging engine dan 24 dimension security protection. Vivo Y100 5G juga menyediakan perlindungan menyeluruh terutama saat pengisian baterai di malam hari yang sesuai dengan kebiasaan tidur pengguna. Vivo Y100 5G terbukti sebagai bukti dari dedikasi Vivo terhadap inovasi dan desain premium yang tidak hanya menarik perhatian namun juga menjamin keindahannya tahan lama dengan sifat anti noda yang canggih. Tutup Gilang. Nah, itu tadi adalah berita datang dari produk gadget ternama atau produk maupun Android ternama datang dari Vivo. Jadi dilanjut dari berita online dari suara.com, yaitu Vivo Y100 5G bakal masuk Indonesia berdesain mewah. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share, dan klik tombol loncengnya agar mendapat notifikasi tentang video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial. Dan akan selesai terus kembang. Terima kasih.